manusia berlomba-lomba mencari kebahagiaan, tetapi sayang banyak yang salah mencarinya. Ada sebuah ilustrasi yang menarik. Nasruddin Hoja sedang bolak-balik di depan rumahnya mencari sesuatu yang hilang. Dan ada temannya yang memperhatikan. Setelah berjam-jam Nasruddin tidak menemukan apa yang dicari, maka sobatnya ini mendekati. "Nasruddin, kamu sedang apa?" Nasruddin menjawab, "Saya sedang mencari uang emas saya yang hilang, koin saya hilang." Kemudian temannya ini membantu mencari. Tanpa pikir panjang langsung membolak-balik dedaunan rerumputan untuk menemukan koin yang hilang. Setelah berjam-jam lelah, letih, akhirnya temannya mengajukan pertanyaan. "Nasruddin, koin emasmu itu hilangnya di mana?" Nasruddin bilang, "Di rumah." "Nah, kenapa kamu cari di halaman?" Dengan polosnya Nasruddin mengatakan, "Di rumah saya gelap, di sini terang." Saudaraku, banyak orang yang mau ambil jalan pintas. Mereka mencari di tempat yang salah. Mereka pikir kebahagiaan itu hanya semata-mata karena uang. Atau kebahagiaan ini hanya semata-mata oleh karena kekayaan, harta, pangkat, kedudukan. Bukan di situ. Kebahagiaan adalah mengenai bagaimana kita menafsirkan apa yang kita miliki, apa yang kita lihat, apa yang kita alami. Lebih banyak alat tafsir yang benar, lebih mudah Anda menikmati kebahagiaan. Orang yang punya alat tafsir yang benar, yaitu kebenaran firman Tuhan, dia bisa menafsirkan apa saja dan ujung-ujungnya ialah sukacita. Oleh karena itu jangan heran kalau Rasul Paulus mengatakan, "Bersukacitalah senantiasa." Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Tuhan memberkati.